Assalamualaikum, selamat pagi. Good morning anak-anak cikgu. Hari ni kita nak buat aktiviti hati-hati pindah. Tujuannya untuk latih pegang objek guna tiga jari sama macam kita nak menulis guna pensel. Lepas tu untuk tingkatkan fokus dan mematangkan pergerakan mata. Hati-hati ya semasa buat aktiviti ni. Bahan-bahannya ialah beras, sudu kecil, bekas dan botol air muncung kecil. Gunakan satu tangan saja ya, satu lagi simpan. Pegang sudu menggunakan tiga jari yang pertama sahaja. Aktiviti pertama, pindahkan beras dari bekas menggunakan sudu. Jangan tiru macam cikgu buat laju-laju. Awak kena hati-hati mata pandang sudu dan perlahan-lahan pindahkan beras ke dalam bekas. Buat sampai habis ya. Aktiviti 2, pindahkan beras ke dalam botol air muncung kecil. Hati-hati waktu buat ni. Kalau tak hati-hati beras akan jatuh. Okey, selamat mencuba anak-anak.